Informasi lainnya, Bank Kalsel semakin mempermudah nasabahnya untuk melakukan berbagai transaksi karena layanannya hadir di Mall Pelayanan Publik milik Pemko Banjarmasin yang diresmikan Wali Kota Ibnu Sina Kamis kemarin. Bank Kalsel dengan tegas memperkuat komitmennya dalam mendekatkan diri dan meningkatkan layanannya kepada masyarakat Banua. Upaya ini mencakup kolaborasi strategis dengan Pemko Banjarmasin yang menyediakan layanan Bank Kalsel di Mall Pelayanan Publik di lantai dasar kawasan Mitra Plaza. Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin menjelaskan, kehadiran layanan Bank Kalsel di MPP Kota Banjarmasin ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan berbagai transaksi perbankan, termasuk menabung dan melakukan setoran. Selain itu, fasilitas ini juga memungkinkan pembayaran untuk jasa layanan publik secara efisien dengan langsung mentransfernya ke rekening Bank Kalsel. Pihaknya berkomitmen untuk memperluas cakupan layanannya sehingga semakin banyak opsi transaksi perbankan yang dapat dilakukan oleh nasabah saat mengunjungi di MPP Kota Banjarmasin. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina memberikan apresiasinya kepada Bank Kalsel sehingga nasabah dapat dengan lebih mudah melakukan kegiatan perbankan secara digital. Eko Anggoro, Banjar TV.